Alamat. Gak lihat sih. Itu namanya Peleh. Dia itu partnernya Coki kalau lagi operasi besar. Ya, spesialisnya sama kayak lu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. Oh iya bener, 9 juta. Berarti gue yang salahnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tur, untung mana? Bang, untung ke musola Bang Munan mau persiapan sholat zuhur. Tur, kamu tahu untung beli bajunya di mana? Di toko baju lah Bang Munan, masa toko sepatu. Maksud Guntur di Pasar Genjing Bang Munan. Mau ada acara apa? Beli baju baru segala? Enggak ada cara apa-apa Bang Undan. Cuma kata Bang Ustad pengen ngerubah penampilan aja gitu Bang Undan. Biar tambah karomah, biar tambah kondang, sama tambah karisma dikit. Kenapa berubahnya mendadak? Kenapa mendadak ya? Alhamdulillah. Udah ajan Bang Undan. Yang ajan di musala siapa? Itu bukan suara untung tuh. Mungkin karena penampilannya udah berubah Bang Undan. Jadi suaranya ikut berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya suaranya berubah. Apa mungkin Bang Ustadz udah gurak tenggorokan ya? Jadi suaranya kecempreng lagi. Bisa jadi. Oh iya benar 9 juta. Berarti gue yang salahnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tur, untung mana? Bang, untung ke musola Bang Munan mau persiapan sholat zuhur. Tur, kamu tahu untung beli bajunya di mana? Di toko baju lah Bang Munan, masa toko sepatu. Maksud Guntur di Pasar Genjing Bang Munan. Mau ada acara apa? Beli baju baru segala? Enggak ada acara apa-apa Bang Munan. Cuma kata Bang Ustad pengen ngerubah penampilan aja gitu Bang Munan. Biar tambah karomah, biar tambah kondang, sama tambah karisma dikit. Kenapa berubahnya mendadak? Kenapa mendadak ya? Alhamdulillah. Udah ajan Bang Undan. Yang ajan di musala siapa? Itu bukan suara untung tuh. Mungkin karena penampilannya udah berubah Bang Undan. Jadi suaranya ikut berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya suaranya berubah. Apa mungkin Bang Ustadz udah gurak tenggorokan ya? Jadi suaranya kecempreng lagi. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hmm.
Masya Allah, Masya Allah. Suara lo bagus betul. Lo jadi murid gue? Saya pikir-pikir dulu, Bang. Ya udah. Lo kan kemari, gue panggil cuma buat azan. Nih, lumayan nih buat lo. Tapi lo harus standby. Kalau gue calling lo buat butuh muazin lagi, ya? Gimana? Lo mau kan jadi murid gue? Pikir-pikir dulu, Bang. Makasih, Bang. Cepet kan beran lo? Maaf, saya buru-buru. Muazin di masjid depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Bagus betul suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bondan, silakan masuk. Seperti biasa, nanti gue yang komat, Bang Bondan jadi imam. Tung, yang barusan itu... Oh, yang tadi Bang. Iya Bang, itu muazin. Sengaja gue bayar. Biar kedengeran sampai keluar pasar Al-Makmur Bang. Biar Al-Makmur kondang. Kayak gue. Kamu bayar? Iya Bang. Ada masalah? Enggak kan? Enggak lah. Enggak dong. Gak usah dibahas ya Bang. Lebih baik kita sholat rawatib. Abang setuju kan? Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang. Bang, lu udah dapat kabar dari Rere? Bang, gua udah ditelepon juga kagak diangkat-angkat. Kekosannya juga kagak ada orang. Mana ya? Gua coba telepon dia dulu ya. Siapa tahu nyambung. Iya Bang. Ya, angkat teleponnya. Padahal nyambung loh. Tuh. Stop. Ayo. Udah, kamu duluan aja. Saya mau dengar kabarnya dari Rere. Katanya udah ikhlas. Ya, iya. Di sini ayo. Gue telepon Romat. Iya, Bang. Lu di mana? Gue lagi cari Rere. Dan gue ikutin Acung sama Dombe. Sebentar, Vi. Mati. Alamat. Gak liat sih. Itu namanya Peleh. Dia itu partnernya Coki kalau lagi operasi besar. Ya spesialisnya sama kayak lu lah. Rampok. Lu liat Rere di situ? Sejauh ini belum sih. Ya udah kalau ada apa-apa lu kabarin ke gue ya. Nanti gue nyusul ke situ. Lu Sherlock. Ya sekarang. Oke Vi.
Lu mau ke sana, Bang? Gue ikut kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibah, gue tadi nyariin lo. Kenapa, Lang? Lo tahu Rere di mana? Tahu. Dia lagi nginep di rumah temen ya. Kenapa lo izinin, Wibah? Kan lo udah tahu. Selain kita, temannya Rere itu copet semua. Wibah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Re. Rere, kamu di mana ya? Re? Gue di rumah teman. Kan gue udah bilang. Iya, maksud saya teman kamu yang mana? Lu gak kenal, Bibah. Kamu bisa ke pasar sebentar gak? Saya lagi kerepotan, Re. Gak bisa, Bibah. Gue pulangnya besok pagi. Gue masih ada urusan sama teman gue. Urusan apa, Re? Jangan kepo, ah. Udah ya. Lu tenang aja. Gue pulangnya besok pagi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.